Halo sob, jika kalian berkunjung di Kediri, tidak ada salahnya dong mengunjungi Air Terjun Dolo, salah satu tempat wisata air terjun yang terletak di kaki Gunung Wilis yang sangat keren. Air terjun ini berada di bagian timur kaki Gunung Wilis, memiliki ketinggian 125 meter dan 1800 meter di atas permukaan laut. Debit air yang dicurahkan tidak terlalu deras, tetapi memiliki suhu air yang sangat dingin. Air Terjun Dolo terletak di kawasan pegunungan, sehingga selain suhu udara yang dingin, seringkali kawasan di sekitar dan akses jalan menuju ke sana tertutup oleh kabut. Maka saya sarankan jika berkunjung ke sini sebaiknya pada pagi hari ya sob. Air Terjun Dolo berjarak 25 km dari pusat kota Kediri. Setelah sampai di tempat parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Untuk mencapai lokasi Air Terjun Dolo, pengunjung diharuskan menuruni ribuan anak tangga yang berjarak kurang lebih 1 km. Meskipun cukup jauh dan melelahkan waktu perjalanan, saya jamin deh saat melihat air terjun, semua akan terbayangkan dengan keindahan Air Terjun Dolo yang begitu kerennya. Seakan terbius akan keindahannya, jangan lupa tetap berhati-hati ya sob saat melewati batu-batu besar yang dipijak karena cukup licin. Letaknya yang berada di tengah hutan memberikan pengalaman yang berbeda ya sob. Saya rasa video saya banyak perbedaannya dengan aslinya. Jika lihat dengan mata secara langsung, kerennya luar biasa. Secara administratif, Air Terjun Dolo berada di Dusun Besuki, Desa Njugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mitosnya, jika kita berada di Air Terjun Dolo, kita tidak boleh bersiul, bertepuk tangan, dan jangan melakukan sesuatu yang berlebihan ya sob. Percaya atau tidak, kita harus menghormati peraturan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.